Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus mudik Lebaran Idul Adha menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Dan kita akan melihat penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh pihak maskapai maupun juga bandara. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Bengkulu. Karena itu, ikuti terus perjalanan saya. Setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1 jam, akhirnya sekarang saya tiba di Bandara Fatmawati Soekarno. Tadi selama perjalanan kita sudah melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19 dilakukan oleh pihak maskapai maupun juga bandara. Dan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara, harus terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Bengkulu, Sugiarto Pernama, Kantor Berita Antara, mewartakan.